Dokter ini meletakkan bayi harimau yang telah meninggal di samping ibunya. Induk harimau ini menjilati bayinya dengan penuh kasih sayang. Lalu dia menatap ke arah wanita yang telah menjadi perawatnya selama ini. Induk harimau ini seakan ingin mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Kemudian pergi untuk selamanya. Pengurus kebun binatang ini bersiap untuk menguburkan dua harimau tersebut. Namun tiba-tiba wanita ini merasakan ekor bayi harimau itu menyentuh tangannya. Bayi harimau ini masih hidup. Wanita ini langsung melakukan teknik CPR untuk menyelamatkan nyawa si bayi harimau. Tidak sia-sia, akhirnya bayi harimau ini kembali bernapas. Shaw kemudian merawat Nana, si bayi harimau, seperti anaknya sendiri, mengajarinya makan dan bermain. Nana tidak pernah melihat harimau lain. Dia menganggap Shaw adalah ibunya. Ketulusan Shaw membuat mereka memiliki ikatan batin. Nana semakin besar, tidak mungkin hidup di tengah kota. Di sebuah pulau kecil, Shaw menemukan kuil terbengkalai. Dia pun memutuskan untuk membesarkan Nana di sana. Shaw mulai membersihkan kuil itu yang dibantu oleh anaknya Nana.